Jadi ini nanti nama lembaganya atau judul kegiatan besarnya itu harus betul-betul kelihatan. Jadi kalau nanti kan di depan kalian buat weblog ya, ya siapa tahu kan mau milih gambar itu menjadi head di atas website kalian. Nah itu maka ya jadikan tulisan itu yang jelas. Jadi kalau website blognya itu tentang Asosiasi Perempuan Manajemen Dakwah, maka di sini ya, tulisannya jelas atau kegiatannya jelas gitu. Ya, ya cara baca di mana? Maka disiapkan dulu bahannya. Jadi bahan itu adalah sesuai dengan lubu kalian. Kalau supra, lubunya kenapa apa supra? Konoha. Konoha. Supri tentang apa? Konoha. Untuk lubunya. Konoha. Ya, Konoha. Menolak Konoha. Ya, lubu. Ketua kelas. Lubunya tentang apa? Saya. Gua ulang. Komunitas. Good. Komunitas mahasiswa. Kan kamu tadi tentang kote. Ya. Maka Anda harus cari foto yang cocok sama itu ya. Nah, kira-kira gambar apa? Kayaknya diskusi. Ah, gambar mahasiswa diskusi contohnya. Kalau dominannya mahasiswa diskusi itu semuanya warnanya kok mengarah ke orange, kata orangnya wajahnya orange semua gitu ya. Maka gambar ini nanti juga diarahkan ke sana. Ketika gambar saya ini warnanya begini, maka ini saya juga buat arahnya ke sana. Terus gambar yang di tengah ini lihat masih mirip-mirip wadahnya, masih ada senadanya dengan ini. Jadi yang kalian pikirkan adalah itu. Terus yang kedua tantangannya adalah mencocokkan gambar tengah dengan gambar sampingnya. Tadi ada yang bertanya, Pak, gimana kalau seandainya di sebelah kanan ini gambarnya sampah berserakan di pantai contohnya. Gambar yang tengahnya sodako, gini ya, sedekah. Kemudian yang di sebelah sini saya tanya, tulis apa? Pray for Wombo contohnya. Itu tidak nyambung tiga-tiganya. Satunya berdoa, satunya sedekah, satunya hanya bersih-bersih kan gitu. Gak boleh ya. Jadi kalau bikin ini gambar dan tulisan itu harus nyambung. Kalau seandainya ini nanti sampah, ini adalah sedekah, yang ini maka tulisannya bisa jadi bersih-bersih sambil sedekah. Itu ada kegiatannya. Sedekah sambil bersihkan hati atau bersihkan itu kan bisa juga misalnya. Nah, itu baru nyambung. Nah, maka sekarang kita coba buat. Pertama, let's make landscape first. Landscape berarti kurang lebar, itu lebih banyak daripada kurang tinggi. Jadilah seperti ini. Nanti untuk masalah ukuran ini saya tidak akan mempermasalahkan. Ini kalian bikin bentuknya landscape. Berapa ukurannya? Gitu ya. 21, 19. Nah, bahannya maka harus kita taruh dulu. Kalau kita lihat seperti ini, maka yang harus ditaruh di bawah sendiri itu apa coba? Apa yang taruh di bawah? Foto yang gambar dong. Gambar kapal. Oke, coba kita place. Jangan pakai open, pakailah place. Ya. Di sini ada kata place, kita pilih gambar Masjid Nabawi naik gambarnya. Taruhlah di sana, kalau sudah jangan lupa contreng. Kalau sudah tinggal digeser ya. Geser. Sudah jadi ya? Ya Pak. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya apa itu kita lihat. Oh ini kita tutup aja biar nggak bingung. Nah kita lihat, oh ada lingkaran. Lingkaran. Karena adalah membuat lingkaran. Tapi kok masalahnya lingkarannya kayaknya nabrak ini kepotong. Gimana cara bikin lingkaran kepotong? Bikin saja lingkaran. Mana lingkaran ini? Ya. Bikin lingkaran. Skip. Kalau sudah, saya geser. Maka terpotong pak. Ah. Oh. Sangat mudah. Sangat. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, di gambar itu ada garis pinggirnya. Nah ini garis pinggir. Cara bikin garis pinggir caranya gimana? Masih nggak? Masih. Apa? Yang pakai selek. Stroke. Di selek. Ya. Stroke. Ada efek. Oh iya. Namanya stroke. Nah, kita pilih warnanya, warna putih. Strukturnya warna putih, kita putihkan betul-betul putih. Kalau sudah, kita atur ketebalannya. Nah, ini ketebalannya kita atur. Kurang tebal, nah ketebalan. Nah, segini saja ya. Sudah langsung jadi. Putihnya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, lihat, ada lingkaran lagi. Ya, kita buat lingkaran lagi. Caranya gimana? Ya bikin lingkaran segini mungkin. Kalau
sudah, kita geser ke sini. Kok ada garisnya? Kita hilangkan stroke-nya. Stroke kita buang mana stroke? Conclang-nya kita buang. Sudah, oke. Nah, warnanya kok sama? Kita ubah kalau gitu. Caranya jangan lupa diklik gitu ya. Sekali. Nah, pilih warnanya. Agak hijau mungkin tadi. Begini. Boleh. Sudah. Tapi kayaknya ada shadow. Nah, kan bayangkan bahasa Inggrisnya shadow ya. Maka saya klik di sini. Efek drop shadow. Nah, drop shadow ini yang akan saya geser dulu di sini dari kata. Saya akan menambah kejelasan warna hitam. Kalau sudah, saya tambah ketebalan arah cahayanya. Nah, semakin kalian kesini kan, semakin kesana. Nah, kalau sudah, saya atur arah mataharinya. Kurang ke atas begini. Oh, ke atas. Oke, sudah ya. Sudah, oke. Nah, sudah. Langkah ketiga, kita lihat lagi gambarnya. Ternyata ada lingkaran. Maka kita bikin lingkaran lagi. Ya. Oh, ini kita bikin lingkaran. Main melingkar-lingkar. Main melingkar-lingkar ya. Apakah sudah cukup? Mungkin. Coba kita lihat. Oh, ternyata besar. Kalau gitu kita kecilkan. Sudah, Kak. Kita kecilkan, kita geser ke sini. Mungkin bergetar terus lantainya kenapa ya? Supri, Pak, yang main-main. Oke, nah ini ada lingkarannya putih. Nah ini nggak perlu, maka kita hapus aja setrumnya ya. Kita hapus setrumnya, yulah begini. Nah, masalahnya adalah saya harus membuat gambar ini ke dalam lingkaran. Berarti butuh lingkaran lagi. Astaga. Banyak. Hidup penuh dengan lingkaran. Ya, hidup ini penuh dengan lingkaran. Nanti kalian boleh membuat pakai lingkaran, boleh membuat pakai model yang lain loh ya. Jadi enggak harus lingkaran. Suka-suka kalian. Kalau Supri sukanya kotak ya, pakai kotak ya. Segitiga. Nah, segitiga. Yang penting bagus. Kalau jelek awas. Ya. Kalau sudah diganti warnanya putih atau apa biar membedakan, jangan lupa contreng, nih lupa lagi contrengnya. Di contreng warna putih, mana putih? Kan warna putih. Oh ini geser. Putih sudah putih ya. Jadilah warna putih. Kalau sudah jadi warna putih, ingat kan ada foto yang dimasukkan. Nah sekarang giliran fotonya yang please. Jangan lupa open. Sedekah, mana sedekah? Mana sedekah? Itu di atas Pak. Oh iya, thank you. Kartana itu lebih enak. Nah, kalau sudah, apa cara untuk memasukkan ke dalam itu? Tarik ke bawah. Tarik ke bawah ya. Ya. Dibuat jeruk. Klik kanan Pak. Jeruk. Apa namanya? Ayo, apa ayo? Klik dua kali. Nah, itu klik apa namanya? Apa ayo? Klik tarik ke bawah ya, Mas. Ah, good. Thank you ya. Siapa tadi ngomong? Clipping mask. Klik kanan ada clipping mask. Maka dia akan langsung masuk. Oh. Jadilah benda itu masuk ke dalam lingkaran. Gimana caranya? Oke, saya ulangi ya. Jadi gambar ini sudah di-place. Kemudian di bagian kotak di layer di klik kanan ada namanya clip mask. Bukan clip mask. Sudah ya. Sudah. Nah kalau sudah, tantangannya adalah kalian harus membuat ternyata putihnya ini sampai tengah. Maka yang dilakukan adalah membuat kotak. Kalau tadi bulat, sekarang kotak. Kotaknya sampai tengah. Kok nabrak? Maka kita hapus dulu ada efek-efek yang tidak penting ini. Kita hapus efeknya. Sudah oke, kita ganti warnanya. Warnanya apa tadi? Putih. Maka kita putihkan. Oke, kalau sudah putih, yang dilakukan adalah ketutupan. Maka kita harus taruh ke bawah. Oh, kebesaran ya. Kurang bawah lagi mungkin, coba lagi. Kurang bawah lagi gitu ya. Kurang bawah. Mana bawah. Nah sudah, maka jadilah begitu. Iya. Selanjutnya
garis si biru ini yang sama supaya kelihatan melingkar dan nyambung. Ya, maka yang dilakukan adalah apa? Mengcopy korpat ini. Cara mengcopynya gimana? Duplikat. Copy biru contohnya. Maka jadilah begini, tapi warnanya saya ubah. Cara memilih warna yang sama dengan ini gimana? Ruang kosong, apalagi kosong dalam hati Anda. Kosong dalam hati. Yang ketawa keras ini kosong ya. Oke, sudah Cerci. Kemudian setelah itu bikin lagi tulisan apa ya, di bawahnya kasih penjelasan. Sedekahlah. Apa? Sedekahlah. Apa? Sedekah adalah sedekah. Sedekah kurang sempit.